puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 di RW 7 Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat berlangsung meriah. Acara yang ditampilkan berbagai kreasi dan seni oleh warga dan Karang Taruna RW 07 untuk memeriahkan pesta Hari Kemerdekaan itu menampilkan tarian anak-anak dan kesenian ibu-ibu di dalam acara tersebut. Selaku Ketua Karang Taruna Misbah berbagi tali kasih membagikan uang kepada 55 orang anak yatim saat diwawancarai oleh awak media, Misbah Ketua Karang Taruna 07 memaparkan. Bagi santunan anak yatim yang sebanyak 55 saya sudah terlaksanakan. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa lebih dari sekarang. Saya mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat yang sudah ngasih support sama saya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk kerjasamanya untuk kedepannya. Acara tersebut ditutup oleh hiburan dangdut dan dihadiri oleh bintang tamu dari preman pensiun Kang Jamal. RW 7 Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Agi Hadastipi mengabarkan.